Dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Gong Badak. 6 tahun yang lalu. Jadi, tiada apa yang mustahil dalam bola sepak sebenarnya. Sambil itu peluang kesilapan dilakukan. Kini Diogo mencari ruang dalam kawasan penalti untuk Diogo. Sedikit tersasar di sebelah kanan gawang gol Terengganu. Minit ketiga, peluang keemasan dimiliki oleh Johanul Tazim. Tentu diberitahu oleh Nafuzi Zeng kepada anak buahnya supaya elakkan kesilapan di bahagian pertahanan. Kesilapan yang sudah pun dilakukan akhirnya. Safawi Rashid terus menghukum kesilapan pertahanan Terengganu untuk jaringan pertama Johanul Tazim. Satu peluang yang cukup-cukup mudah disempurnakan untuk jaringan kedua Safawi musim ini. Dua kali serangan dari JDT berpunca daripada kesilapan pertahanan Terengganu dan terus dihukum kali ini. Selepas Diogo terlepas, Safawi tidak mensia-siakan peluang ini. Ya, kali pertama mereka terlepas daripada jaringan. Lontaran untuk Diogo dalam kawasan penalti untuk Diogo cutback peluang Safawi. Kali ini berjadi halang oleh pertahanan Terengganu. Untuk sekali lagi sepakan penjuru main JDT dalam kawasan penalti. Kali ini antara tandukan berjaya dilakukan. Namun dari Diogo sebentar tadi tidaklah tepat tandukan yang dilakukannya. Faiz Nasir untuk Syarif Sapien. Chakmedov mencari ruang ketika ini. Masih lagi Chakmedov sebabkan dari luar tertampan Mauricio. Ujur tidak melantun masuk ke dalam gawang gol. Antaran jauh dari Nasrullah Hanif mencari Dominic Da Silva. Dipintas oleh Mauricio dan itu dia whistle panjang menamatkan aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Hasrat Terengganu untuk bangkit di separuh masa yang kedua terus tidak kesampaian apabila dinafikan. Dengan permainan yang cukup kemas dipamerkan oleh Johanul Tazim sekaligus memastikan mereka